Tasya rajin loh nyabutin jenggot bapak kek. Dipain berapa tas? Fri, ini biar dia itu nungguin buka puasa. Gak bayar. Masa mau bayar mulu gimana sih? Anak itu harus berbakti sama orang tua aja. Masak apa, Mak? Masak sayur jantung. Ya. Jantung memang sayur, Tas. Jantung kayaknya buah ya, Tas. Buah jantung ya. Tas ada sayur jantung. Sayur jantung. Buah jantung ya, Tas. Kayaknya enak. Nanti Tasnya suruh makan, jangan dipedesin. Oh, gimana sayur tadi awalnya keseger. Tasnya sayur bakso, sop bakso. Kasih banyak rumput mau biar jaga ya sekarang. Kambing. Ya emang dokter kan kemarin bilang begitu katanya. Tas ya, kamu banyak makannya segar-segar, jadi kalau makan rumputnya yang masih pucuk-pucuk aja gitu. Kan dokternya apa? Seragamnya ya gini. Ya gak harus pakai seragam lah dokter. Dokter lagi gak dinas, Tas. Jadi itu kalau dokter pakai jas itu cuma di TV doang, bah, di film. Waktu saya disunat juga dokternya nah ini pakainya sarung. Berarti udah berapa hari kamu tak sampai sore terus puasanya? Tahu dari kita. Alhamdulillah memang puasa ini kita sampai sore semua. Ya. Walaupun kadang-kadang ya di jalan bareng mama itu minggir ke nasi padang. Itu mama itu dulu pak Tas, dulu mama begitu Tas, saking jarangnya ya diajak makan nasi padang. Iya kirian lagi puasa si bilang kayaknya kalau nasi padang enak nih, ya udahlah jangan lama-lama ayo. Mama yang lebih urin begitu ngomong begitu, begitu nengok mama sudah duduk di restoran sederhana nih. Ya daripada di depan mejeng terus lagi puasa mendingan masuk buru-buru. Mana itu sih? Mama itu Tas. Itu paling giat itu. Jadi ingat kata-katanya begini nih. Masih puasa? Jawabannya masih. Insya Allah gitu suaranya dikentelin dikit. Aku mah ketawa terbahak-bahak tuh kalau ingat itu. Dapat kaos kecil lagi. Dapat t-shirt. Waktu itu di door press apaan ya? Padahal baru aja minum es loh di balik itu, di balik panggung itu. Mama sama papa terus minum es di balik panggung. Iya itu ada panggung, ada semacam kayak seminar gitu. Apa ya, dorpes-dorpes gitulah. Nah, pasti lupa ya. Yang di situ loh pembukaan Tamrin City Tanah Abang. Oh iya kali. Ya ada kaos, dapat kaos satu. Kata mama begini nih, nanti nih papa pasti dipanggil nih, papa pasti dipanggil nih. Nyata saya kena tunjukkan, suruh maju. Pikiran maju begini. Puasa, puasa. Insya Allah gitu. Terus tepuk tangannya banyak banget dah. Nolak gitu, singkat aja saya itu. Ya ya ya. Dan dari hostnya pertanyaannya begini. Siapa kakek Rasulullah gitu kan? Saya cuma jawab Abdullah gitu ya. Kayak gitu ya. Abdul Muthalib. Ya saya cuma ingat Abdullah gitu doang kan.
Tapi dianggap betul, dapat t-shirt satu ya. Tapi ya itu, jadi ingat aja kalau sambil jalan mau beli puasa, insya Allah itu ingat nasi padang sama ini esnya yang harus diminum. Aduh, kalau kamu jangan begitu ya Tas. Itu pengalaman papa karena tergoda perempuan seperti mama. Cuma kalau tidak bukan sama mama nggak terjadi begitu ya. Barangan. Itu mama. Aku tergoda sama kamu lah. Enak aja, kamu lah. Kamu yang udah khatam Quran kok. Kamu lah yang menggoda saya. Kamu yang lebih tuaan. Lah kamu mana? Yang ajak jalan ya berarti kamu lah. Loh, ngajak jalan bagaimana? Kamu lah yang ngajak jalan, bukan aku. Kau bilang katanya belum beli baju baru. Udah deketin lebaran itu kode sebenarnya biar dibeliin, aku nggak beliin jalan doang pailit papanya Tas. Bang Madit kayak kontrakannya mahal. Kenapa sangat sengir mak? Delapan kelapa juga nggak apa-apa. Kalau puasa bener ya, ceritanya begitu Tas, banyak sama mama tuh kejadian begitu sebenarnya. Tapi sebenarnya saya tuh nguji mama. Mama kan bisa dibilang kan kalau soal ngaji itu kan saben sore kan ngaji ya Tas. Nah jadi ngetesnya pertama pas puasa terik-terik bawa ke kota. Nah di situ ada rumah makan sederhananya Padang. Mak, ini saya mau makan di sini kayaknya nih. Kira-kira kamu ikut apa tidak? Loh kapan lagi diajak ke sini kayak gitu jawabannya Tas. Langsung dia tahu-tahu udah di dalam. Mama udah di dalam tuh. Loh, kapan lagi dia tahu udah di dalam. Udah langsung nunjuk aja pesen gini-gini. Makan gitu. Dalam hati saya yang udah khatam aja begitu, yang rajin-rajin. Nah saya apalagi imamnya, ngikutin aja lah jadi imam. Aduh, itu cerita waktu puasa dulu. Kalau puasa sekarang enggak. Enggak puasa. Jangan bawa kartu. Masa-masa apa sih? Ya alhamdulillah puasa kan nggak makan dong. Apa gue? Ini anaknya lagi rajin, lagi dicabutin biar bersih katanya. Soalnya apa? Suka megang-megang begini tapi kena tusuknya. Dadah, dadah, dadah. Mama mau lanjut masak tuh. Jadi PRT.